Halo semuanya, balik lagi sama gua main Mobile Legend. Kali ini gua pakai Vexana. Apa cuma gua sih yang nge-push pakai Vexana? Kayaknya enggak ini deh. Apa sih? Gak suka ada yang make deh. Kalau gue sih pakai-pakai aja. Kalau lu ahli mainnya, aduh awas. Lu jago mainnya, lu tahu skillnya, lu tahu kelemahan dia, kekuatan dia. Pakai aja. Gue sih demen banget. Kalau nge-push pakai mage-mage kayak Vexana. Chang'e tuh enak sih, Cyclops. Wah, gue emang suka mainnya mage sih, mage sama tank-tank paling Baxia, Mino gue suka dulu. Ke situ, dikit lagi tuh, gue level 3. Canggungnya udah level 4. Dia ulti, kalem aja. Ya mentang-mentang pakai Vexana. Wah, musuhnya gampang nih. Enggak lah. Gua kasih tahu nih mainnya. Wah, Sanabi tuh. Kan kena aja setengahnya tuh Hanabi. Skill 2 nya ah tuh ada dapat bayangannya lagi. Was-was buat buka map, ada Alu tuh lawan Hanabi sana tuh linglung kan. Tuh lawan bayangannya sana, ini udah habis. Skill satunya sih kalau kena musuh tuh kayak linglung gitu, jadi agak-agak gimana gitu. Skill duanya kalau kena musuh wah langsung setengah sih. Ini Fanny ngapain tadi? Balik lagi ke belakang, langsung bikin buku. Sepatunya sepatu Magic Penet aja. Awas. Oh, mantep banget Fanny. Di situ langsung double kill. Bukunya jadi, bikin necklace supaya musuhnya inilah. Enggak ini, enggak punya life steal-nya enggak begitu kepake sih. Dah Hanabi kena linglung dia tadi. Oh, kena skill gua, skill 2 gua tuh. Awas. 6 detik. Gua mau cloning siapa nih? Awas. Alu tuh mantap. Ayo cloningan Chang'e, Chang'e lawan cloningannya Chan'e. Mau kemana lu Chang'e? Mana? Gua ambil buff aja nih. Bisa enggak sih ya? Ada musuh ke sini enggak? Ada Alu, gua yang dapat, mantap banget gua. Vexana dapat buff, ulti 2 detik lagi. Tunggu. Ada si Natalia.
Mentang-mentang gua pakai Vexana langsung masang Natalia. Gak tahu kalau Vexana itu bisa cepet nge-cloning dia. Tuh ada musuh tuh. Tuh buat ngecek bab, ngecek musuh juga cepet. Eh ada Mino. Waduh. Sapinya datang loh. Fanny-nya ngapain? Lagi ngechat kali dia. Jadi diam aja. Tiga belas satu loh. Musuhnya kebantai. Gua assist 4. Kill 1 ini Fanny. Aduh. Mid-nya kena kan. Lu diam aja. Aduh. Tadi jago. Malah gitu loh. Mainnya tuh gua ada cloning was was alinglung lu alunya tuh Natalia tuh. Gue majuin dulu lah. Supaya leluasa. Ada sapi. Ada sapi. Linglung lu. Gue cloning lu. Kita mati dua ya. Kita kan support ya di sini. Magic support gitulah. Jadi nggak apa-apa sih. NOD jadi. Ini gua dapetin midnya sih. Supaya leluasa aja. Canggelnya leluasa banget sih. Alunya ke ulti. Dapet sih. Maju lu sana, alu bayangan. Alu zombie. Lima belas enam. Bantai banget. Pakai Vexana aja dibantai musuhnya. Paham banget. Dapat sama Fanny. Sama kita. Ayo, gua cloning loh. Tolong. Oh, cloning Natalia, siapa Hanabi? Ayo ngepus cloning Hanabi. Zombie. Tuh zombie. Gua pengen balik sih. Ya ada bak musuh tapi Evan. Kalau boleh buat gua aja. Fanny udah ngambil ngebuff. Gak dikasih. OTW. Supportnya datang. Gua cloning lo. Setengah langsung. Gila itu. Cang loh. Sebuah cloning skill 2 skill 1 setengah. Gua kasih bayangan tuh. Tuh. Zombinya. Awas. Natalia. Ayo dapetin. Gua yang dapat. Vexana dapat bab. Awas, canggih emang ngeselin sih. Gua cloning lu sapi. Sini. Tuh, skill 1. Maju tuh sapi zombie tuh. Gede tuh.
tuh zombie sapi tuh. Mantap, mega kill tuh. Ayo ambil, ambil buat gua dah. Awas. Eh, gua ngekill Hanabi. Wah, gila. Askin one-nya jadi. Langsung ini glowing one. Supaya ada api-apinya. Tadi askin one supaya bikin efek slow aja musuhnya. Buat ke skill satunya itu. Sekarang ganti ganti beli si glowing one supaya ada api-api. Efek ada api-apinya, mantap. Buka map tuh. Zombie. Zombie alu. Ayo. Awas, awas, awas. Kalem, kalem, kalem. Oh, kena. Oh, sakit banget. Awas, ada zombie. Gua cloning. Tuh. Slow banget kan efek lu. Tuh, sapi. Zombie sapi. Awas, awas. Gua tinggal secuil sih, ada Natalia ini. Balik dulu lah. Bayan ada Natalia. Balik, kalem aja. Menang ini, menang. 25-11. Udah dibantai sejak awal juga. Musuhnya nggak sanggup buat ngebuff juga, nggak sanggup maju. Ya buat gua main Xbox ngambil buff. Gua cloning. Mati lagi. Halo, ada zombinya Chang'e. Tuh zombinya Chang'e. Slow lu. Mantep, mega kill. Nge-push, 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 ayo nge-push. Mana, 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 mana. Awas, alu, awas. Alunya ngamuk. Udah ada necklace gua, lu tipis lu. Gak bisa lifesteal lu. Gua hambat. Awas Natalia. Gua ada takut ada Natalia nih. Balik dulu lah. Tungguin lah. Ngapain maju-maju. Wah, itu gila sih maju mulu. Beli apa ya, beli ini jenis one supaya ada magic plus jalannya sih, move on speed. Gua lembek banget jalannya, nenek-nenek. Oh, sadar lu, udah gua cloning. Gua dapat buff, dapat alu lagi. Ayo itu zombie. Sapi mau kemana? Mantep. Sakit sih, Chang'e emang sakit. Mau gimana pun juga. Gila sih Chang'e. Gua balik lah. Balik dah. 1 tuh, mati 4 kan. Maju, maju, maju. Initiate retreat. Push first.
Fokus saja, fokus. Gua ngekill 8. Mati 2. Support lagi. Musuhnya dibantai. Beda tuh, setengah banget itu. Gua cloning jadi zombie. Zombinya siapa ini? Zombinya Alu. Awas. Gak ada Alu nih. Aduh, duh, duh. Slow. 9, 7 detik, 7 detik. Wah, minonya emang lock gua. Tangannya sakit banget. Pedih. Sama aja sih build Changa. Pakai buku Ice Queen One, Glowing One, sama kayak si Rexana. Efek slow, efek api. Buku sama sih. Memang gua bikinnya sama. Gua kan suka main Changa juga. Gua ngekill loh. Hidup lagi nih. Wah, udah kecempet. Sapinya datang. Maju. Satu lagi musuhnya. Ayo, 3 lawan 1. Aduh, itu Natalia. Secuy lagi. N. Ayo, finish N. Minionnya banyak itu, N aja N. Nah, mantap. Lawan Vexana aja kalah. Ya udahlah, segitu aja videonya. Makasih semuanya. See you.